Hai korang, sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe, like dan share, okey? Hasrat kumpulan Floor 88 untuk mencari vokalis kedua mengundang salah faham dalam kalangan peminat serta penganjur yang menyangka mereka ingin mencari pengganti AI. Menurut pemain keyboard Eric Fuzzy, kita iklankan pencarian vokalis kedua itu bukan sebab nak gantikan AI, tetapi hanya jadi partner atau rakan gandingan di atas pentas. Sebab AI perlu rehat selama 2 minggu kerana mengalami masalah pita suara. Memandangkan masalah AI dah sihat, kita tetap teruskan pencarian itu dan sepakat untuk jadikan penyanyi yang terpilih itu sebagai protege kami. Ramai yang hantar penyertaan, jadi tidak elok pula kalau kita hentikan pencarian. Sebabnya ramai yang bersungguh-sungguh dan menyatakan minat menjadi sebahagian anggota Floor 88. Akhirnya kami sepakat memilih pelajar berusia 19 tahun iaitu Farid, pelajar dari Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara sebagai rakan gandingan AI. Eric juga memberitahu keadaan kesihatan AI sudah pulih sepenuhnya dan tiada masalah untuk membuat persembahan dan semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah, katanya. Terima kasih korang kerana menonton di Idros Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya.